Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Ben Brahim S. Bahat, mengapresiasi tim Indonesia Gastronomi Community atau IGC yang telah memberikan edukasi dan juga informasi terkait pencegahan stunting di Kabupaten Kapuas. Tim Indonesia Gastronomi Community atau IGC menggelar kegiatan advokasi dan edukasi peran pangan lokal untuk mencegah stunting yang berlangsung di Aula Kantor Bapelitbangda Kuala Kapuas pada Kamis 23 Februari 2023. Kegiatan ini dihadiri langsung Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat dan Wakil Bupati Kapuas Haji Muhammad Nafiah Ibnor, beserta para camat dan undangan lainnya. Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat mengucapkan terima kasih atas kehadiran tim IGC dari Jakarta yang telah banyak memberikan edukasi dan informasi dalam rangka menurunkan angka stunting di daerah setempat. Ben Brahim pun berharap apa yang telah disampaikan tim IGC dalam kegiatan advokasi dan edukasi ini dapat didiskusikan oleh tim percepatan penurunan angka stunting Kapuas di lapangan. Kita masyarakat Kabupaten Kapuas berbahagia dan berterima kasih atas kehadiran dari tim provinsi dari Jakarta yang telah banyak memberikan edukasi kepada kita, informasi kepada kita dalam rangka kita membuat angka stunting, juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Sekali lagi, saya harapkan apa yang telah diberikan ini kita diskusikan di lapangan dengan cara tidak ada kata yang mengatakan oh mereka tidak datang, kita yang diberikan. Nah, ini harapan saya. Sementara itu, Ketua Umum IGC Ria Musiawan mengatakan pihaknya akan berupaya untuk menggalakkan pangan lokal yang ada di setiap kabupaten kota untuk berkontribusi dalam penanganan pencegahan stunting, salah satunya di Kabupaten Kapuas. Untuk itu, Ria Musiawan pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kapuas karena Kapuas menjadi pilot proyek dari kegiatan pihaknya untuk mendeklarasikan bahwa dengan pangan lokal dapat turut mencegah stunting. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan support dari Kabupaten Kapuas Bupati Pati atas dukungan yang diberikan kepada kami Indonesia sebuah komunitas pencipta makanan dan minuman Indonesia daya dan bagi kami di gastronomi makanan bukan hanya sekedar pengenyang perut, tetapi ada cerita panjang. Dan salah satunya adalah kami berupaya untuk dapat menggalakkan pangan lokal yang ada di setiap kabupaten dapat berkontribusi dalam pencegahan. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfansyah melaporkan.